KTP berarti ya? Terdata sekitar 60 pelanggar ya, masih, tapi nanti akan kita lihat setelah hasil dari sidang. Nantinya apa akan dilaksanakan selanjutnya? Kita tetap mengagendakan untuk daerah-daerah yang memang konfirmasi positifnya mayoritas ya, banyak ya, itu seperti di Bangil, Beji, Pandan, Kepol. Tetap kita akan menggunakan sanksi Perda Jatim nomor 2 tahun 2020. Selain ini juga kita sudah sering setiap hari operasi protokol kesehatan, tapi sanksinya memang tidak sampai denda. Sanksinya hanya sanksi kerja sosial dan penyitaan KTP. Namun untuk kali ini kita menggunakan Perda karena kita melibatkan pengadilan negeri dan kejaksaan serta korwas PPNS. Besaran denda memang maksimal 500 ribu, tapi nanti tergantung dari putusan hakim.